pertandingan antara Persita versus Arema luar biasa. Persita beberapa kali tertinggal dan berhasil comeback lewat gol, sebuah gol di akhir babak kedua ya, lewat pemain Persita yaitu Jack Brown yang baru masuk dan berhasil membuat Persita unggul 4-3. Gol Arema dicetak oleh Lukonengoi dan Didik Setiawan serta Alfarizi, dan gol Persita dicetak oleh Ramiro Vergonzi dengan Bresnya, Jack Brown dan Ezequiel Vidal. Luar biasa, hujan gol terjadi dan Persita layak untuk memenangkan pertandingan. Walaupun sedikit ada kontroversi, tetapi Persita luar biasa dan memang layak untuk memenangkan pertandingan hari ini.